Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendapatkan alokasi anggaran program strategi sebesar Rp440 miliar rupiah pada tahun 2020. Rinciannya, APBN sebesar Rp367,7 miliar dan APBD senilai Rp72,6 miliar rupiah. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan melalui program strategis di 12 OPD Provinsi Gorontalo dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, mengatakan alokasi anggaran untuk sejumlah program strategis itu ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Oleh karenanya, Panglima ASN itu berharap program-program strategis bisa dikerjakan secara keroyokan mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota.